daripada situlah kita rasa kebahagiaan dan kita dah tak boleh berhenti. Terkesan melihat kesusahan anak-anak miskin bandar hidup dalam serba kekurangan, mencetuskan idea buat Azhan Adnan menubuhkan pertubuhan jejak jalanan. Kanak-kanak dan individu dewasa di sekitar Chowkit menerima bantuan. Pasti ada yang tertanya kenapa Chowkit menjadi pilihan. Kenapa abis tak pilih rumah anak yatim? Kenapa abis tak pilih rumah orang tua-tua? Kenapa abis tak pilih apalagi masjid? Ya? Itu semua dah ada pemimpin dia. Mereka ni tak ada pemimpin. Dia orang perlu dipimpin. Perlu diheret tangan untuk sama-sama kita nak menuju rumah Allah. Menurut Azhan, pertubuhannya bermula dengan memberikan nasi bungkus yang kemudiannya ditambah dengan bantuan asas dapur, kelengkapan bilik tidur dan pendidikan. Kalau nak kira jumlah orang ni lebih kurang dalam 300, tapi rasa tahun ni mungkin lebih. Sepeda Aidilfitri yang bakal menjelma, Azhan tidak mahu anak-anak ketinggalan untuk sama-sama merasai kegembiraan berhari raya. Pada malam berapa hari bulan, abang akan susu hanger kat situ. Kita hangerkan baju. So, dia orang berbarilah pilih baju. Kini Azhan dan pasukannya mengurat langkah dengan menyediakan pusat transit ilmu di Chowkit, dilengkapi tenaga pengajar untuk mendidik lebih 80 anak jalanan dalam mata pelajaran asas seperti Bahasa Melayu, Inggeris, Matematik, Sains dan Pendidikan Islam. Selepas siapnya rumah ilmu ni, maka anak-anak ini wajib hadir. Dia ada markah. Kehadiran anak-anak sini, kehadiran pertuturan, bahasa mereka, sesama mereka, abang akan markahkan. Bukan markah, belajar dia. Markah sikap. Kehadiran dan sikap. Jadi kejayaan ini bermula daripada sikap. Azhan bernasib baik kerana selain sokongan sikap pemurah rakyat Malaysia, beliau juga dibantu keluarga yang memahami pengorbanan masa, tenaga dan waringgit sepanjang menjalankan kerja amal itu lebih 2 tahun lalu dan yakin kejayaan menanti. Ada yang berjaya. Ya, produk jalanan ada berjaya. Sifat tak mungkin. Impossible.